Lebih dari 700 orang warga masyarakat Desa Sukanagali, Kecamatan Cipanas turut serta dalam kegiatan Gotong Royong Lobaan atau yang lebih dikenal dengan istilah Gorhol 27 September 2018. Menurut Kepala Desa Sukanagali Haji Dudung Jenudin SIP, tidak hanya warga masyarakat Desa Sukanagali, Gorhol yang dilaksanakan di Kampung Sukanagali tersebut selain diikuti warganya juga diikuti oleh warga desa sekitarnya. Serta turut terlibat juga organisasi kepemudaan seperti Pemuda Pancasila, Karang Taruna, dan unsur masyarakat lainnya. Kepala Desa Sukanagali, Haji Dudung Jainuddin SIP menjelaskan, program Gorhol yang dirancangkan Bupati Cianjur Haji Irfan Rifanu Muhtar sangat efektif dan disambut antusias warganya. Hal tersebut terbukti dari 200 meter jalan bantuan pemerintah Kabupaten Cianjur yang dibangun dengan cor beton ditambah sepanjang 200 meter dari partisipasi dan sumbangan warga, sehingga panjang keseluruhan jalan cor beton yang dibangun dengan program Gorhol ini menjadi kurang lebih 400 meter. Jadi alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati. Yang kedua kepada para penyumbang juga, karena ini dari pemerintah 215 dan dari kabupatennya. Nanti ada dari swadayanya ada kurang lebih 200 meteran lah. Jadi insya Allah 400 meter sampai. Kemudian para seluruh masyarakat Desa Sukanagali, ya ini per RT rata-rata 20. Tapi walaupun 10 itu banyak, ya alhamdulillah. Ini 50 RT kali 10, 500 orang. Kemudian tambah dari warga. Ada warga desa yang lain.